Informasi ini dikutip dari Dr. Reisa Broto Asmoro. Bagaimana 14 hari mampu menghentikan laju penularan COVID-19? Yang perlu kita ketahui, anak-anak memang senang libur sekolah 14 hari. Namun sayangnya, banyak orang yang belum memahami. Mengapa 14 hari dan untuk apa? Maklum, himbauan itu tanpa disertai penjelasan yang memadai. 14 hari itu sangat penting dan harus disertai tindakan kepatuhan. 14 hari itu mampu menghentikan laju penularan COVID-19 dan mampu menyelamatkan ribuan orang. Bagaimana bisa? Begini, ketika seseorang kontak dengan apapun yang bisa menginfeksinya dengan COVID-19, maka harus ditunggu minimal 14 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka orang itu aman. Nah, libur 14 hari itu untuk memotong rantai penularan, dan ini baru akan berhasil jika semua orang tetap tinggal di rumah masing-masing selama 14 hari itu. Kenapa harus begitu? Contoh, seorang anak mulai libur tanggal 16 Maret selama 14 hari. Dia akan masuk sekolah lagi pada hari ke-15. Ternyata, anak ini dan keluarganya menggunakan waktu libur itu untuk jalan-jalan. Mengunjungi kumpulan orang, ke tempat saudara, ke mall, dan lain-lain. Seandainya dia jalan-jalan di hari ke-10 dan tertular COVID-19 di tempat yang ia kunjungi, mungkin pada hari ke-14 atau 15 belum ada tanda-tanda dia sakit, tetapi dia sudah membawa COVID-19 di tubuhnya dan berpotensi menularkan. Andai dia masuk sekolah pada hari ke-15 dan seterusnya, maka 14 hari libur sekolahnya itu tidak ada gunanya. Penularan terjadi juga di sekolah, efek domino akan berlangsung dan rantai penularan tidak terputus. Untuk itu, semua orang harus bekerja sama. Semua warga Indonesia harus membantu dan warga harus kompak, yaitu patuh untuk tidak kemana-mana dalam 14 hari itu kecuali untuk hal yang sangat perlu. Waktu 14 hari itu berguna untuk saling pantau. Jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala menderita serangan COVID-19, bisa segera ditangani dan hopefully penularannya hanya stop di dia, karena dia tidak kontak dengan orang lain dalam 14 hari itu. Jadi, mari kita mengisolasi diri untuk diri sendiri dan orang lain. Mungkin pula dalam skala besar untuk umat manusia. Mohon bantuannya untuk share dan jelaskan hal ini kepada orang lain, supaya semua patuh dan pemerintah terbantu untuk stop penularan COVID-19. Jika tidak, maka 14 hari libur itu percuma. 14 tahun pun tak bisa stop penularan. Semoga kondisi dunia segera pulih. Dr. Reisa Broto Asmoro.